Ferdi Sambo sudah ditetapkan sebagai tersangka untuk pembunuhan Brigadir J, Kapolri. Listio Sigit Prabowo tertawa usai membeberkan ucapan Ferdi Sambo saat mengakui kebohongannya dalam wawancara khusus program Satu Meja, seperti dikutip dari video di kanal YouTube Kompas TV. Mulanya suami Putri Chandrawati itu masih berkilah bahwa yang terjadi di rumah dinasnya saat menjabat Kadiv Propam Polri, Brigadir J tewas dalam baku tembak dengan Baradae. Dikutip dari tribunnews.com dari program Satu Meja Kompas TV Grup Surya Online, saat itu saya sudah sempat bertanya seperti yang tadi saya sampaikan. Dia menyampaikan dia bersumpah, beberapa kali saya tanyakan termasuk terakhir saat Richard, Baradae sudah berubah keterangannya. Dia jelaskan dia masih tidak mau mengakui. Sampai datang ke tempat saya tanya sekali lagi, dia masih bertahan bahwa memang begitu faktanya, kata dia, terangkap Polri. Namun setelah 2 hari dipastikan, Ferdi Sambo akhirnya mengakui keterlibatannya dalam pembunuhan tersebut. Ia tak bisa lagi mengelak setelah bukti-bukti memang menunjukkan keterlibatannya. Jadi memang bahasa dia namanya juga mencoba untuk bertahan, ujar Kapolri disusul tawa. Polri berhasil mengungkap kasus kematian Brigadir J dan menetapkan 5 tersangka termasuk Ferdi Sambo dan Baradae.